Itu apa? Silakan. Baitul Mal Aceh menyalurkan beasiswa pendidikan senilai 15 miliar lebih kepada 5.330 mustahik. Beasiswa tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah secara simbolis di Anjung Munmata Jumat 1 Juli 2016. Zaini Abdullah dalam sambutannya mengatakan Baitul Mal Aceh mengalokasikan dana zakat 15,174 miliar untuk pendidikan. Sedangkan jumlah mustahik atau penerima manfaatnya sebanyak 5.330 mustahik dari total 11.329 penerima yang ada di Aceh. Keberadaan lembaga Baitul Mal, kata Zaini, merupakan salah satu keistimewaan Aceh untuk membantu masyarakat menjalankan kewajiban untuk membayar zakat. Prestasi Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat, kata Zaini, tidak diragukan lagi. Tahun lalu, Baitul Mal mendapat penghargaan sebagai yang terbaik dalam hal manajemen kelembagaan zakat se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita semua telah mengetahui, bahwa zakat, infak, sedekah dan wakaf ini merupakan ibadah maliyah yang tidak hanya memiliki aspek kritikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga aspek horizontal yang dapat pula dirasakan manfaat oleh para mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa Baitul Mal dalam lembaga ini dibentuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan zakat, bantuan infak, sedekah dan wakaf tadi para muzaki kepada untuk disampaikan kepada pihak yang berhak. Penyaluran bantuan untuk pendidikan ini merupakan langkah bijak yang dilakukan Baitul Mal. Sebab pendidikan itu merupakan suatu sarana untuk mewujudkan insan yang bertakwa, yang kreatif, yang cerdas sebagai generasi penerus pembangunan Aceh di masa depan. Perlu diinformasikan bahwa Baitul Mal pada tahun yang lalu telah mendapat penghargaan sebagai yang terbaik dalam manajemen kelembagaan zakat se-Indonesia. Tadi telah kita dengar bahwa kita sudah di atas dan tadi-tadinya adalah DKI Jakarta. Alhamdulillah, di Aceh menjadi lebih di atas daripada mereka. Ini suatu kesyukuran kita. Kita harus bersyukur kepada Allah semuanya dapat kita lakukan. Moga-moga lebih berhasil dari di masa yang lain.